Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan channel sahabat pembelajar Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial untuk menjawab sahabat saya Bagaimana cara membagi atau menyebar atau mendistribusi SKL yang di -generate secara offline di beberapa video terdahulu saya pernah memberikan tutorial bagaimana cara siswa akses SKL. Tetapi SKL itu di-generate secara online yaitu menggunakan fasilitas pengaya add-on. Nah, kali ini SKL itu tidak di-generate secara online tetapi secara offline yaitu menggunakan fasilitas mail merge pada office, ya. Nah, bagaimana cara Supaya SKL ini dapat diakses oleh siswa menggunakan WA, misalkan, maka pertama-tama yang harus dilakukan itu adalah mengupload dulu kumpulan SKL ini ke Google Drive kita, baru nanti kita cari linknya. Linknya itu yang akan kita sebar melalui WA. Baik secara otomatis, bisa juga secara tidak otomatis, oke, kita buka. Contoh SKL-nya ini sudah ada 5 SKL, kita buka salah satunya misalkan, ini atas nama Amrul. Kelima SKL ini saya generate secara offline, bukan online, jadi menggunakan fasilitas mail merge pada Office. Kita lihat saya besarkan, inilah contoh SKL yang sudah saya generate secara otomatis menggunakan fasilitas bilmat secara offline. Nah, ini yang akan kita unggah ke dalam Google Drive terlebih dahulu ya. Nah, bagaimana cara mengunggah? Maka harus masuk dulu ke Google Drive. Ini kita sudah masuk ke Google Drive ya. Kalau ini belum masuk ke Google Drive, kita tinggal klik titik sebanyak 9, kemudian klik Drive. Nah, ini klik drive. Andekan kita belum masuk ke Google Drive. Nah, berikutnya kita upload. Upload ini bisa upload file, bisa upload folder. Supaya cepat kita bisa pilih yang upload folder, yang ini, ya. Klik saja upload Oh, salah. Itu tadi upload file, ya. Salah, tadi itu upload file. Saya tutup saja klik baru, kemudian upload folder. Oke, kita cari foldernya. Foldernya tadi adalah kumpulan S SKL. Kebetulan ini sudah masuk ke kumpulan SKL. Andekan ini belum masuk, maka harus kita cari dulu ya. Misalkan tadi saya simpan di di drive E ya. Kemudian saya simpan di SKL 2002. Nah, di sini ada kumpulan SKL ini yang akan kita upload di mana di dalamnya ada 5 buah SKL. Klik saja kemudian upload. Klik lagi upload. Nah, ini sedang mengupload 5 buah SKL ya. Kita perhatikan di sini. Satu upload selesai. Oke, kita lihat Foldernya kumpulan SKL, ini perhatikan ya, kita close dulu. Ini foldernya kumpulan SKL, nah, kemudian kita buka folder kumpulan SKL, nah, sudah masuk 5 buah SKL atas nama Amrul sampai dengan atas nama Evi, nah, ehm, SKL inilah nanti yang akan kita share, kita bagi ke siswa. Untuk membuat share otomatis, maka kita harus tahu alamat atau link masing-masing dari SKL ini. Nah, mengambil SKL ini, eh, mengambil alamat link ini, itu bisa satu per satu, tapi bisa juga sekaligus. Kita generate. Kalau jumlahnya cuma 5, barangkali cepat, tapi kalau jumlahnya banyak, lebih dari 100, 200, maka harus ada trik atau cara sehingga kita bisa mengambil link satu per satu. Oke, sebelumnya kita ke drive saya dulu. Kumpulan SKL ini kita buat publik dulu supaya dapat diakses oleh siswa. Oke, saya besarkan ya. Nah, bagaimana cara membuat publik? Caranya klik kanan, kemudian dapatkan link yang bisa dibagikan. Nah, kemudian tinggal di aktif oh, ulang. Ulang, tutup, klik kanan, kemudian dapatkan link yang bisa dibagikan. Nah, kemudian ini sudah aktif ya. Maka ketika aktif, link sudah kita dapat. Nah, setelah itu linknya kita kita catat dulu. Linknya kita catat. kita lihat dulu ya Nah ini kumpulan SKL sudah ada lambang folder di dalamnya ada gambar orang itu berarti sudah dalam bentuk posisi atau status publik Nah tadi sudah kita copy linknya ya kita copy linknya jadi cari ngopi klik kanan ya kemudian dapatkan link yang bisa dibagikan Nah kita aktifkan otomatis aktif ini ya inilah linknya ya ketika ini sudah otomatis ke kanan berarti kita sudah otomatis eh, mengcopy linknya. Nah, sekarang linknya akan kita simpan dulu. Oke, simpan kita buat saja sekarang membuat teks baru ya dokumen teks. Ini katakanlah link link skl ya link skl. Saya buka. Nah, ini link SKL. Nah, perhatikan di sini ada yang namanya link, ya. Ini namanya link. Nah, di dalam link ini ada namanya ID, ya. ID itu yang mana setelah sama dengan. Nah, ini kita ambil ID-nya. Selet, kita copy, ya. Ctrl C. Sekarang kita Taruh di bawah, nah inilah ID dari folder. Nah, nanti ID ini yang akan kita butuhkan, ya. Oke, sementara ini kita minimize dulu, ya. Kita masuk ke drive kita sekarang, masuk ke kumpulan SKL. Nah, berikutnya kita membuat spreadsheet baru, spreadsheet baru. Caranya klik kanan, kemudian klik Google spread sheet. Oke, saya klik buat dan bagikan. Oke, nah di sini nanti ada dua kolom yang kita butuhkan. Kolom pertama nanti ini nis siswa, ya. Kolom pertama adalah nis siswa. Ini adalah nis, ya. Nah, kolom kedua ini nanti adalah link SKL. Nah, dia ya. kolom kedua pertama Anis yang berikutnya adalah link SKL. Nah, Anis bisa kita ambil dari sini. Satu, dua, tiga, empat, lima. Jadi ini ada banyak nilai, cuma saya hanya contoh saya ambil lima ya. Saya ambil lima. Oke, stretch. saya taruh di sini. Oke, kita tunggu. Nah, sudah muncul. Nah, di sini link ini kita bisa ambil satu per satu. Gini caranya, satu per satu, klik kanan. Kemudian dapatkan link yang dibagikan. Nah, sudah kita dapat ini. Ini adalah linknya, otomatis ter kopi. Tetapi kalau seperti ini maka membutuhkan waktu yang lama. Kalau cuma lima mungkin cepat, tapi seandainya ini banyak maka membutuhkan waktu yang lama bila kita copy satu per satu. Nah untuk itu ada cara kita menggunakan script ya, tidak perlu menggunakan ambil link satu per satu. Seperti apa scriptnya? Nah. Oh bukan ya, yang ini script ambil link Nah, ya, ini scriptnya. Nanti, ini saya sertakan di deskripsi biar bisa dipakai langsung, ya. Tidak usah dibuat. Oke, bagaimana caranya kita membuat script? Oke, untuk selanjutnya kita akan membuat script. Untuk membuat script, maka menuju ke menu alat, klik saja alat kemudian klik editor script oke ini kita hapus semua dulu sampai kosong sekarang kita ambil script yang sudah saya siapkan nah di script ini saya tuliskan di deskripsi sehingga bisa diambil bila digunakan saya copy kemudian saya bawa ke project ke paste Nah di sini ada ID folder. Saya besarin ya ID folder ini yang akan kita ganti dengan file, uh, ID folder yang sudah kita simpan tadi. Yang mana? Nah yang ini ya. Ini adalah alamat link dari folder, tapi kita ambil ID-nya yang ini. ID yang ini yang kita copy dari yang ini ya. Jadi ini adalah ID, kita copy di bawah, ini kita ambil, kita copy ya. Kemudian kita gantikan di sini. Iya. Paste. Nah, oke. Okay. Selesai kita membuat script, setelah itu tinggal kita jalankan. Klik tombol play untuk menjalankan ya. Klik. Oke. Okay. Di sini ada proyek tak berjudul needs to permission to access your data. Google oke. Okay. Klik review permission. Oke. Okay. Oke, okay, kita gunakan email. Jadi email yang kita pakai email yang ini. Oke, okay, ini ada keterangan aman tidak aman. Klik selanjutkan Klik lanjutan. Kemudian klik buka project tak berjudul ya. Kemudian klik izinkan. Oke, sekarang ini supaya ada judulnya, boleh saja ini dikasih judul ya, judulnya misalkan link SKL, klik Oke okay, ya, oke okay, namanya link skl. Kita lihat spreadsheet kita. Nah ini sudah muncul ya, sudah muncul. Oke okay, sekarang perhatikan hasil script sudah terbentuk 5 buah baris. Namun di sini semua tertera error. Namun ini tidak error. Ini berisi hyperlink ya. Perhatikan saya besarkan dulu di sini ada hyperlink, kemudian HTTPS dan Nah, hyperlink ini harus kita hapus dulu supaya bisa nanti diakses. Kalau belum dihapus, maka nanti tidak bisa diakses. Nah, untuk menghapus ini tidak bisa kita lakukan secara online atau mau tidak mau kita laksanakan secara offline. Nah, untuk itu kita download dulu file link SKL ini, klik file, Kemudian download, klik Microsoft Excel. Nah, di sini sudah muncul hasil download dalam bentuk Excel. Kita buka saja. Kita tunggu sampai muncul hasil download ya. Masih belum. masih kita nah ini sudah muncul kemudian klik enable editing nah ini sudah muncul ya sudah muncul namun sayang ini tidak urut nah supaya urut ini kan harusnya nomor satu di atas nomor 5 di bawah maka kita urutkan dulu kita blok ya kemudian kita Sot dari A menuju Z. Continue with the current selection ya. Nih, Kemudian klik short. Nah, oke okay, sekarang udah udah urut ya. Nah, perhatikan di sini ada hyperlink. Nah, hyperlink ini yang harus kita hapus. Nah, bagaimana caranya? Tekan kontrol bersamaan dengan huruf H. Kontrol plus huruf a. Nah, seperti ini ya. Ini di siapa? Di si hyperlink tadi itu. Nah, tidak salah-salah ini saya saya apa namanya? Saya hapus dulu. Eh, saya copy. Saya copy di sini ya. Ya. sama dengan hyperlink sampai dengan tanda petik. Kita copy. Kemudian kontrol H, nah kemudian ini kosongkan, kemudian replace all, nah otomatis akan berubah sekarang ya, tidak ada lagi hyperlink, nah perhatikan ya, ini sekarang bisa dihapus, yang paling atas ini adalah link SKL, nah. Oke, yang ini link SKL dari atas nama Amrul, perhatikan ya Amrul yang dua Ana, ketiga awal di keempat Devi, yang kelima Evi. Oke, berarti kita sudah berhasil mengambil link. Nah, linknya ini nanti kita kembalikan, kita copy. Nah, kita copy ya, kita bawa ke spreadsheet ya dari Excel kita bawa ke spreadsheet. Kita bawa ke spreadsheet, nah ini ya, kita paste, nah sudah, ini ganti dengan link SKL, nah jadi sekarang kita sudah mempunyai lima buah link yang kita ambil dengan menggunakan script, jadi tidak satu per satu. Untuk selanjutnya, kita tinggal setting di watch auto, ya. Kita tinggal setting ke watch auto. selanjutnya sekarang kita men-setting watch auto kita buka saja watch auto yang berlambangkan atau mempunyai ikon huruf A nah sekarang lihat di sini ada beberapa menu ada rumah ada kontak ada statistika ada menu empat buah titik nah apa yang kita tap yang kita tap adalah yang ini ya menu 4 buah titik kemudian cari spreadsheet ya cari spreadsheet kemudian sinkronkan klik sinkronkan nah tunggu nah tadi nama filenya adalah link SKL ya perhatikan nama filenya adalah link SKL ini kita tap ini sedang mensinkronkan. Nah, sudah berhasil sinkron. Sekarang kita lihat. Nah, inilah hasil sinkronisasi ya. Jadi nanti anak kalau mengetik pesan 0 eh 282 maka muncul jawaban otomatis berupa link. Oke, ini kita aktifkan dulu ya. Ini jangan lupa, ini sudah aktif ya. Kalau seperti ini nanti mati berarti tidak tidak bisa di gunakan jadi walaupun anak ngetik 282 maka jawaban otomatis tidak akan terkirim makanya aktifkan kemudian klik rumah ini juga aktifkan ya ini ini tidak aktif ini aktif untuk penggunaan watch auto secara detail silakan mempelajari video tutorial saya tentang akses SKL secara otomatis di video terdahulu Oke okay, setelah itu kita tap lagi yang ini kemudian klik gambar android jangan lupa ini dihubungkan di WA bisnis ya ini sudah aktif nah sekarang kita close kita coba sekarang ya kita ketik kita cari ini ya misalkan 283 kita enter nah muncul jawaban otomatis seperti ini coba misalkan 083 mau enggak nah enggak mau berarti harus hilangkan nolnya oke ya 283 misalkan nah 285 Oke, berarti watch auto sudah jalan maka siswa akan bisa mengakses SKL melalui WA setelah di unggah dari file offline diunggah di Google Drive. Di Google Drive di ambil linknya, linknya dibawa ke watch auto, maka bisa diakses secara otomatis menggunakan WA. Sampai di sini tutorial saya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.